Hello, good morning students. How are you today? Hope you stay healthy. Okay, let's prepare our book and enjoy this video. Okay? Our topic for today is about WH question, where in simple present tense. In bahasa Indonesia, where means di mana. Dalam bahasa Indonesia, where artinya adalah di mana. Kalau di dalam sebuah kalimat ada kata where atau di mana, maka itu adalah sebuah kalimat pertanyaan. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan adverb of place atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah keterangan tempat. Next, please pay attention to this example. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Where is your mother? Di mana ibu kamu? She is in the kitchen. Dia berada di dalam dapur. Nah, kalimat pertanyaan ini dimulai dengan kata where. Jadi, untuk menjawabnya, kita membutuhkan keterangan tempat. Coba perhatikan jawabannya. She is in the kitchen. Dia berada di dalam dapur. In this answer, the adverb of place is in the kitchen. Pada jawabannya ini, kata keterangan tempatnya adalah di dapur. The second example, contoh kedua. Where is Sabrina? Di manakah Sabrina? Nah, kalimat pertanyaannya juga dimulai dengan kata where. Perhatikan jawabannya. She is in the bathroom. Dia ada di dalam kamar tidur. In this answer, pada jawaban ini, keterangan tempatnya adalah in the bathroom. Di dalam kamar tidur. Next, selanjutnya. Where is Mr. Adam? Di mana Tuan Adam? He is in the office. Dia ada di dalam kantor. Pada kalimat jawabannya ini, maka keterangan tempatnya adalah in the office, di dalam kantor. So, jadi, how about the use of where in simple present tense? Bagaimana penggunaan kata where di dalam simple present tense? Nah, dalam simple present tense, kita juga perlu belajar tentang subjects. There are 7 subjects in English. Ada 7 subjects dalam bahasa Inggris. I, you, they, we, she, he, it. I artinya saya, you artinya kamu atau kalian, they artinya mereka, we artinya kami atau kita,
she adalah untuk anak perempuan atau wanita. He adalah untuk anak laki-laki atau pria. Dan it itu untuk hewan atau benda. Selain itu, kita juga perlu tahu tentang to be. There are three to be's in simple present tense. Nah, di dalam simple present tense ada tiga to be. Is, am, dan are. Setiap to be mempunyai pasangan subjeknya masing-masing. Coba perhatikan. Subjects I itu dipasangkan dengan to be am. You are. They are. We are. She is. He is. It is. Dalam bahasa Indonesia, to be mempunyai beberapa arti. Ada, berada, adalah. Coba kita kembali ke contoh sebelumnya dan perhatikan kalimat berikut ini. Where is your mother? Di manakah ibu kamu? She is in the kitchen. Dia ada di dalam dapur. Your mother sama dengan perempuan. Maka bisa digantikan dengan subjek she. Oleh sebab itu, pada jawaban kita harus mulai dengan menggunakan subjek she. Dan setelah subjek she, kita harus meletakkan to be is. Next, selanjutnya. Where is Sabrina? Di manakah Sabrina? She is in the bathroom. Dia ada di dalam kamar tidur. Sabrina itu perempuan. Jadi kita bisa menggantikan Sabrina dengan subjek she. Oleh sebab itu, pada jawaban kita juga mulai dengan subjek she. Dan jangan lupa untuk meletakkan to be is setelah subjek she. Next, selanjutnya. Where is Mr. Adam? Di mana Tuan Adam? He is in the office. Dia ada di dalam kantor. Mr. Adam itu pria. Jadi bisa digantikan dengan subjek he. Oleh sebab itu, pada jawaban kita harus mulai dengan subjek he. Dan setelah subjek he, kita meletakkan to be is. Alright, let's open your English supplementary workbook. Unit 5, exercise 11. Buka buku English supplementary workbook kamu. Unit kelima, latihan ke-11. Answer the following question based on the pictures provided. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar yang tersedia. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu memperhatikan apa subjek yang digunakan dan to be setelah subjek. Let's start. Number one. Where is Tony? Di mana Tony? Nah, kalimatnya dimulai dengan kata where. Jadi, pada jawaban kita harus meletakkan keterangan tempat. Nah, coba perhatikan gambarnya. Tempatnya adalah di dalam kamar mandi. Nah,
Tony itu sama dengan laki-laki. Jadi, kita bisa menggantinya dengan subjek he. So, where is Tony? Di mana Tony? He is in the bathroom. Dia ada di dalam kamar mandi. Number 2. Where are the children? Di mana anak-anak tersebut? They are in the stadium. Mereka ada di dalam stadion. Nah, the children itu lebih dari satu orang, sama dengan kata mereka. Nah, jadi kita ganti dengan subjek they. Nah, to be untuk subjek they adalah are. So, they are in the stadium. Number 3. Where is your uncle? Di mana paman kamu? He is at home. Dia ada di rumah. Your uncle itu sama dengan laki-laki. Jadi bisa kita ganti dengan subjek he. Setelah subjek he, letakkan to be is. So, he is at home. Number 4. Where is the tiger? Di mana macannya? It is in the enclosure. Itu ada di dalam kandang. The tiger itu sama dengan hewan. Jadi kita ganti dengan subjek it. Dan letakkan to be is setelah subjek it. Number 5. Where is Hannah? Di mana Hannah? She is in the bathroom. Dia ada di dalam kamar tidur. 6. Where is Mrs. Juanita? Di manakah Nyonya Juanita? She is in the supermarket. Dia berada di dalam supermarket. 7. Where are the planes? Di mana pesawat-pesawatnya? Nah, the plane di sini menggunakan huruf S di akhir kata plane. Jadi kita tahu kalau ini adalah benda lebih dari satu atau plural. Maka kalau dia plural, kita bisa ganti dengan subjek they. Nah, setelah subjek they, kita meletakkan to be are. So, the answer is, jadi jawabannya adalah they are at the airport. Mereka ada di bandara. Ingat ya, mereka di sini bukan untuk orang, tapi untuk pesawat yang jumlahnya lebih dari satu. 8. Where is the doctor? Di mana dokternya? Anggap saja dokternya di sini adalah perempuan. Maka kita ganti dengan subjek she. Jangan lupa letakkan to be is setelah subjek she. Jadi jawabannya adalah she is at the hospital. Dia berada di rumah sakit. Number 9. Where are the teachers? Di mana guru-gurunya? Teacher di sini menggunakan huruf S di akhir kata teacher. Jadi kita tahu dia berbentuk plural atau lebih dari satu. Jadi kita ganti dengan subjek they.
They are in the school. Mereka ada di sekolah. Number 10. Where is Julia? Di manakah Julia? She is in the dining room. Dia ada di ruang makan. Okay, next. Selanjutnya, please do exercise 12. Kamu kerjakan latihan 12. I will give you the example for number 1. Miss akan memberikan contoh untuk nomor 1. So please do number 2 until number 10. Jadi silakan kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Answer the following question based on the pictures and words provided. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar dan kata yang tersedia. Number 1. Where is your sister? Di mana saudara perempuan kamu? She is in the bathroom. Dia ada di dalam kamar tidur. Okay, thank you for watching. See you on the next video. Stay healthy and study at home. Goodbye.